Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, mari kita bahas berbagai mitos yang terjadi di pertanian Indonesia. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Banyak sekali mitos yang beredar di pertanian kopi maupun di pertanian lain yang ada di Indonesia, dan ini membuat saya geleng-geleng kepala, bukan main. Mitos ini sebenarnya lebih ke yang namanya strategi marketing. Salah satu mitos yang sampai saat ini membuat saya sangat aneh adalah jika kebun kopi tidak dipupuk dengan pupuk mutiara tahun ini dan tahun depan tidak dipupuk dengan pupuk yang sama, maka tidak akan berbuah. Ini adalah strategi marketing dan ini saya bilang adalah mitos. What? What the fuck? Dan entah kenapa banyak sekali petani yang percaya akan hal tersebut. Sebenarnya kalau kita luruskan harusnya seperti ini. Jika tahun ini kita pupuk kebun kopi dengan namanya pupuk mutiara dan tahun depan kopinya tidak dipupuk, maka itu bisa disebut benar. Tetapi kalau misalnya kebun kopinya dipupuk mutiara dan tahun depan nggak dipupuk mutiara lagi tidak berbuah, itu adalah salah. Sebagai contoh seperti ini, kita melakukan pemupukan mutiara tahun ini dan tahun depan kita ganti dengan pupuk lain yang hampir mirip dengan mutiara, itu baru benar. Jadi ini adalah strategi marketing yang kadang dilakukan oleh pemilik toko maupun sales. Tahu sendiri kan namanya sales, mereka akan membuat strategi-strategi supaya petani selalu membeli pupuk tersebut agar produk mereka laku. Jadi, dipahami kembali apa itu mitos dan apa itu fakta. Karena kita sebagai petani pun harus paham dan harus tahu kebenaran yang terjadi supaya kita tidak salah mengambil langkah dalam melakukan pembelian pupuk ataupun hal-hal yang lain dalam melakukan pertanian kopi maupun pertanian yang lain. Sebenarnya masih banyak sekali mitos ataupun hal-hal yang menurut saya tidak wajar tetapi dipercaya oleh petani. Tapi untuk kali ini, sekian untuk video yang dibahas kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe.